Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Hari ini saya reporter Tribun Jabar Razim Abdurrahman sedang berada di rumah dinasnya Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Jalan Nyilan Kota Bandung. Situasi di rumah dinas Wali Kota Bandung ini nampak sepi. Tidak ada aktivitas apapun. Jadi informasinya bahwa pada malam kemarin Wali Kota Bandung Yana Mulyana tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek pengadaan internet dan CCTV. Kondisi rumahnya sepi. Tadi hanya ada satpam satu orang dan ada mobil dinas patwal kepolisian. Seperti ini suasananya, Tribuners. Sangat sepi, tidak ada aktivitas apapun. Jadi sebelum kena OTT, Yana Mulyana ini tinggal di rumah dinas di Jalan Nyilan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!